Pekerja Pertamina melakukan upacara Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober 2019 di lapangan parkir kantor pusat Pertamina. Pancasila sebagai dasar penguatan karakter bangsa menuju Indonesia maju dan bahagia. Upacara Hari Kesaktian Pancasila dihadiri jajaran direksi, komisaris, dan segenap pengurus Persatuan Wanita Patra. Sebagai pembina upacara, Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati. Nike mengatakan sebagai insan Pertamina diharapkan para pekerja bisa mengamalkan seluruh sila dalam Pancasila dan menjadikan landasan dalam melakukan yang terbaik untuk bangsa. Mengingatkan kita bahwa Pancasila harus menjadi landasan dalam kita melakukan kegiatan bersikap sebagai bangsa Indonesia. Untuk itu, kepada seluruh jajaran Pertamina, mari kita mengamalkan Pancasila untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan juga meningkatkan peran Pertamina dalam menciptakan keadilan sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pertamina sebagai BUMN bertanggung jawab untuk membangun negeri ini lebih baik dengan falsafah Pancasila. Hanya Tisartika, Ismail Saleh, Energetik.